Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Roy. Video kali ini saya mau unboxing lampu buat si Koneng ya. Kemarin saya dapat paket lampu Proji HID model BMW. Makanya kita buka sekarang seperti apakah lampunya ya guys. Pertama kita buka yuk. Oke guys. Ini dia lampunya. Nah, saya beli Proji merek AES di Canon ya. Ini harganya sekitar 1 jutaan di online shop. Dan alhamdulillah paketannya hari ini sudah datang. Ini mau dipakai di si Koneng ya guys. Kemarin si Koneng nggak pakai lampu, lampunya di begal sama orang lain, di kakat sama orang lain. Jadi sekarang saya mau bikin lagi lampu dan lampunya udah datang. Kita buka guys ya. Oh iya, sama ini kemarin juga ini udah datang juga sama runningnya. Cuman ini udah dibuka kemarin. Udah saya tes dan sekarang kita tes lagi lah ya, biar kalian tahu gimana lampu terelek ya. Oke, lanjut kita buka yang ini dulu. Sebelum buka guys, apilah tuh biar nggak panik, main pikiran tebal uang. Siang ini siang yang indah guys, erek kumaha wae poena kudu nama kudu indah wae pokona mah teh. Oke, ini lanjut. Kita buka runningnya. Running DRL. Tapi enggak tahu nyaranya sih. Yang saya pesan mah di situnya meteor. Apa sih nyalanya meteor. Di sini ada tuh. Seperti ini ya. Ini runningnya dikasih modulnya 2 biji dan kita cobain running sen model apa ini sih, model terelek lah ya yeah. Nah ini ada soketnya guys, kita cobain dulu dan kita coba. Di sini ada warna hitam buat kemasan. Dan sini ada warna kuning, ini kuning buat sen dan merah buat standby. Kita coba seperti apakah nyalanya. Wis, kelihatan nggak? Ini standby-nya ya. Pas dinyalain dia sama sih yang ininya, sama kayak yang udah pernah saya pasangin di Honda Jazz di video sebelumnya. Sama runningnya kayak gini. Dan kita cobain sennya. Sennya model meteor ya. Jadi dia runningnya satu-satu. Dan kita cobain yang satunya guys. Kita cobain yang satunya. Apakah yang menyala juga atau tidak. Ini multifungsi kayaknya ya guys, mau dipakai kalung juga di sini bisa. Ini bisa dipanjangin, ini panjangnya 50 cm tapi bisa dipanjangin jadi 60 cm. Jadi 60 cm. Kita cobain yang satunya. Seperti apakah menyalanya? Apakah sama saja? Oh, sama saja, Bro. Emang kudu sarua kita, Bro.
ini lagi, ini buat Shen. Bagus. Oke guys, nyala semua. Kita cobain ke HID-nya. Kita cobain. Ini harganya sekitar, saya beli sekitar 300. 300 juga enggak nyampe sih. 280. Pesannya di mana ya? Kemarin di Jakarta. 2 hari nyampe ke Bandung. Kita simpan aja dulu, kita lihat yang ID-nya seperti apa ya guys. Kita keringin, kita tutupin dulu. Dan kita sekarang cobain yang HID Ice ini. Dan wow, seperti ini guys, modelnya model BMW, dia ngotak. Dua biji ini ukuran 3 in kalau nggak salah ya, ini ukuran 3 in saya pesennya 3 in. Dan ada apakah alat tempurnya? Ini ada lampu HID nya 6000 Kelvin ya, 35 watt. Kok 35 watt ya, terang nggak ya? Kasih 2 juga. Dan di sini ada balasnya, 35 watt guys, tuh lihat 35 watt, ada 2. Dan habis. Kami di sini ada kabel set. Wah, kenapa pendek guys? Kabel setnya ada 2, harusnya ada 1. Kabel relay setnya ya, waduh. Tapi udah bisa sih sebenarnya mah. Ini mah kayaknya buat motor. Cuman harusnya 1, tapi dari misalkan kan lampunya 2, jadi relay setnya panjang. Ini mah cuman, ini mah kabel buat di motor kayaknya. Sama aja guys, kabel relay setnya ada 2 tapi pendek. Yo wes, tenanawan. Di sini ada kleman buat ininya ya, 2 set juga buat lampunya. Dan kita cobain nyalanya seperti apa ya guys, lanjut. Kita coba pasangin lampunya. Ini jangan sampai
Oke, sentuh ya guys. Ini bisa mengurangi ketahanan lampunya atau bisa mati juga. Kita masukin, dan di sini ada buat pengencangnya. Guys, ininya merah ya, di dalamnya merah. Dan kalau misalkan dinyalain lampunya, dia akan mati. Nah, gitu, dia mati sendiri kalau nyalain lampu gedenya. Dan Angel Edge nya dia warna putih, putih bersinar guys, putih bersinar. Tuh, perpaduan merah sama putih. Kita cobain nyala lampunya ya guys, lampu besarnya. Oke, lanjut. Oke guys, kita cobain lagi. Kita cobain lampunya, nyalanya tuh. Kita ke sana coba. Oh, nyalanya seperti itu guys. Ini lumayan terang juga ya, kayaknya sih, kayaknya. Tapi emang terang. Dia melebar dan di tengahnya agak padat. Ini lebarnya sekitar berapa meter ya? Kurang tahu. Ya, terangkan, terangkanlah diriku. Dia di bagian tengahnya padat, sama di ke kanan dia agak pendek. Soalnya peraturan di Indonesia, mobil itu harus, lampu yang kanan itu harus lebih pendek daripada yang sebelah kiri, soalnya menghindari kecelakaan. Meren. Ya, pokoknya seperti itu. Kita cobain yang satunya, takutnya tidak nyala guys. Kayaknya kita cobain dua-duanya. Oke. Lihat guys, menyala dua-duanya.
Ini modelnya BMW ya. Di sini ada Angel S-nya warna putih dan ini apa sih ini teh yang di dalam teh namanya teh saya nggak tahu. Kasih warna merah. Ini memang permintaan saya ya. Tuh, jadi kelihatannya tuh elegan gitu itu. Ini modelnya model BMW. Ya guys. Oke, mungkin segitu aja dulu unboxing lampu HID model BMW-nya. Semoga video ini terinspirasi lah kalian. Tapi nanti saya mau cobain lampu ini dibikin di Sikoneng ya guys. Pokoknya mah pantengin terus channel ini. Jangan lupa subscribe, klik cash, and comment di bawah. Oke, dadah. Jangan lupa ngopi dulu. Kalian udah ngopi belum? Ngopi dulu ya guys. Oke, assalamualaikum.